Komisi satu, kalau sudah selesai pilpres, maka kode moratorium pemberian kode desa akan dicabut. Moratorium itu bukan moratorium pemekaran desa, bukan, karena Permendagri nomor 1 itu tidak dibatalkan. Yang di moratorium itu hanya pemberian kode desa. Kalau kode desanya sudah selesai, maka ditindaklanjuti oleh bupati menunjuk pejabat PJS kepala desa di daerah persiapan.